gerbang A4 masuk sebelah mana? Pas nomor 2. Nah, di situ memang karyawan melawan guru-guru. Nah, kami di 3-4 ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, tahun buka. Masa lalu, masa lalunya. Tahun berapa kata ingat lagi, Pak Bro? Tahun mana sudah, tahu lagi tahun berapa, berapa itu. Jadi di Anggana itu mulai tugas, kepala sekolahnya Sambur, Musa Jalan. Siapa? Sambur, di Sambur. Menandu. Anggana ini rasanya ulun ini ada di Anggana rasanya. Nah, karena beberapa tahun kita kan pernah jual di Sungai Kerbau. Nah, Sungai Kerbau di sisi kiri. Ya, kalau kan patut dua guru Juman. Siapa? Guru Juman Ahmad. Juman Ahmad di Janaka Hairul anak dasa di Sungai Mariam. Hairul Tung Ahmad. Hairul Tung Ahmad. Hairul aja. Ya, Hairul. Sungai Mariam, Anggana, Kampung Ranjang, bertekad awal semuaan. Cukup lama jadi Anggana, lebih 4 tahun. Padahal gua candring apa lah? Oh, cantik ini kampung di kebun gua, kebun gua. Iya. Yeah. Nah, kayak di sini duduk sendirian. Ini ada kawalan. Kita ada kawal. Kalau kayak tiap hari jalan, tiap pagi jalan. Sepeda tapi udah keluar. Wah, ini sudah aneh juga, sudah ada aneh lagi. Oh, cantik meninggal. Siapa? Oh, cantik. Jadi mbak hari kan berjualan, berkios gitu nih. Ini kan kampung mana? Kalau kayak ada 80 kayak 86. 86. Iya. Nanti pulang sok anu enggak jauh juga lah. 86. Ya, rasanya saya nyakitnya ada di Anggana. Mungkin zaman bapak waktu bapak di sana sudah kepala sekolah. Hmm? Sudah kepala sekolah. Iya, berarti sudah guru. Berarti enggak jauh beda ya, mungkin. Waktu itu mungkin murid, bisa murid juga nih. Karena aku tidak pernah kayak makan naik di bang ayo beliau ini di bangsa. Nah, aku di bangsa 3, Cirin bangsa 2. 1-2 itu karyawan Iman Pertamina lawan guru-guru. Segala guru Japri. Guru Japri. Nah, Japri Nur. Japri Nur. Nah, lihat menghadapkan kami bangsa. Enggak mungkin muridnya atau sepermainan satu rembahan sih ya. Karena soalnya kan aku kan di tentara waktu itu masih tugas satu. Tentara waktu itu? Tentara. Pensiunan tentara aja. Pensiunan ceritanya. Kenapa ceritanya? Iya itu. Mata-mata. Iya enggak lah. Kita makan yuk. Ayo, ayo ngobrol sambil makan. Ngobrol sambil makan. Adanya kai. Oh. Enggak tahu dah. Ayo, ayo. Kita lihat dulu. Umur berapa sudah? 86. Kalau aku 105 sudah. Percaya lah, 105. Percaya. Kita umurnya jangan tak dicarut-carut. Ya, di umpamanya dianumkan pulang umur, seorang juara menderita. Tidak wayahnya kayak ini ya, alhamdulillah. Tahun 53 sudah berkawin jadi guru. Ini urap. Anggana itu bahari. Itu, ini lah SMP. Yang mendirikan kan kami itu tentara. SMP di Anggana. Masih tidak ada wayahnya.
Nah, oh sudah pindah kali ya. Itu kami itu mendirikan kopi kami itu. Iya ngobrol sambil makan. Mendirikan. SMP itu dulu. Ini. Makanya sampai ke rumah ini. Kami ini kalau datang ke Anggana jangan dirubah lah. Yang ini aja nah di depannya jangan dirubah. Apa menang balok. Nang 40-40 bekas pendasi telaga itu kita ulah karena di Anggana itu dulu kan ada SMP ini kami yang bergerak itu waktu itu aku udah bawa boleh apa kan? Banyak bawa boleh? Boleh karena kami lena iya bapaknya si Ano, bapak si Naneng Bapak si Eli. Si Eli nya di sini. Lakinya meninggal kita. Ini anaknya tuh ada nang di balik papan. Kalau nang di sini ya si Eli. Eli. Apa? Eli. Elizabeth. Nggak kayak nunggu deh. Kan lu kembang kampung bahari itu. Kayak, mau kayak. Ada rom jali pak, kena masuk ini. Ada palis mesjang makanya. Kita nunggu-nunggu, malah saya kita keluar. Kenapa? Kalau tadi boring di rumah itu sakit parut. Abah keguling, jangan lupa itu. Tadi kok sampai di sana di sini? Jalan-jalan ke rumah. Enggak, aku tadi ke rumah. Boleh kan? Kai kan biasa jalan-jalan juga sini. Tiap hari ketemu Kai. Padahal tadi rencana sore ini hendak lewat ini. Iya. Hendak lewat dari anaknya siapa tuh? Pandi kan? Pandi kan harusnya. Yang tukang juga? Lain. Siapa? Yang pegawai itu. Oh, itu kan. Lagi panas banget hari ini, dingin aja dulu. Karena jalan-jalan sini kayak ngobrol apa? Kayak iwaknya kayak. Kan makan iwak kayak. Ini kalau mau ke rumah kayak enggak tahu, kesasar kalau dilihat orang sini, bahaya. Anu, Pak. Ngeras kamu. Pak. Pak Omai kayak ini duri rumah wong ya. Tapi kan harus lewat kono. Enak kau hatnya kak, enak kau hatnya, ininya enak kan? Iya. Kurang pecel, lalu enaknya. Kembali, kali apa? Kali apa? Ada yang mengalir, ada yang kuat lagi juga. Oh, sepeda aja ke sini, kan tadi sempat nafas sudah. Pertama tahan dulu di luar. Di sepeda, kayak? Sepeda. Itu waktu zaman Dr. Johara. Ya. Kalau berapa kali ganti tidak waktu itu. Wah ini lagi banyak dokter-dokter menghanyar kan. Bumul-bumul. Ntar mumuli aja. Ya itu. Orang Anggana lawan Sungai Mariam itu jarang lah ke rumah sakit ke puskesmas sehat temuan. Aku lupa kan siapa tuh dua pak bapak Karkam siapa bapak Karkam
di mana itu? Dia nggak ada anak. Kalau pun dua si sopir tu. Kain nasi kain. Dah. Ya kan kita yang kain aja kain yang ngalih makan. Ya kan kain nggak bisa yang makan. Dulu kan supir-supir itu bacok. Jangan bacok, siapa ngadanya? Anak masih kami lah. Ini laki-lakinya yang mau besek. Kan di pasar itu lah, saya kami dulu di pasar. Ini jadi rumah orang. Jadi kenal kayak ini sama bapak, kan ada ketahuan. Oh. Nah, beliau ini membuka kaya. Kebetulan aku tahu, kan aku yang gak najwa. Kerjanya. Oh, itu siapa bulan? Siapa? Cucu. Oh, di bulan mana? Sama sekali. Karena lulus ya, ini juga. Nasi pak. Kalau ada sekarang kayak matawannya. Kalau matawan aja, itu toko. Pensiun sudah 40 tahun ya. Jadi pian kayak meninggalkan Anggana berapa tahun? Nah, tahun berapa? Pokoknya Anggana itu tahun 68 itu tinggalkan. Pindah ke Balikpapan. Kan batalion kami ini dipecah. Oh, waktu pindah batalion anu? 16. Jadi aku kita nak ke Balikpapan. Ada yang ke Podim sini, Rawa, ada yang ke Podim Bulungan, habis. Di Anggana juga. Kada ada cara aja lagi dulu pada Koramil aja. Karena itu tidak ada lain. Itu tahun 68 lah. Itu sayang bekas asrama kami itu nak. Asrama tentara dulu. Jauh ini apa? Jadi kandang sapi. Oh dulu sana anu kayak markas itu lah, markas besar itu pertama lah, kompi, kompi lah. Kompi. Sekarang apa? Koramil aja. Koramil aja. Nah, dulu kami. Masa dulu kota besar malah sana lah, Anggana itu lah termasuk kota besar ya lah. Sekarang ya. Kada. Lain. Sempit desa. Oh, desa lah. Desa. Kalau anak kemana-mana masih masalah. Ya kalau berjalan aja sampai. Jadi ingat lah waktu buaya ditembak air tuh. Iya. 12 meter panjangnya. Iya. Itu dulu. Ini masih ada lagi tuh kesananya lagi tuh Kota Lama. Kota Lama masuk Tenggarong lah. Ya sama Anggana Tenggarong juga. Tenggarong lah. Tenggarong juga. Anggana. Aduh, ini bukan mobil. Ini Anggana Kota Lama. Ah, bisa. Kok Muara Badak nyaman?
lewat tangganya mah. Orang di mobil itu lewat tangganya. Jadi kalau lihat di anggana itu pindah rame mobil itu kemana aja? Badak. Ini sejam menjamatan anggana itu bukan badak sejam. Kalau dulu 3 jam. Nah, ya, kalau apa? Nah itu sejam. Naik pelan, naik. Ah, naik pelan.